Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya masih bersama saya CMR Soler. Kali ini ada Xiaomi Redmi 5A kasusnya lupa akun Mi Cloud. Kayaknya sih ini habis di update ya ke MIUI 11, makanya jadi begini. Oke, langsung aja kita lanjut eksekusi via dongle DBX. Kita ini run as admin master. Oke, di yes. HP-nya kita matikan, cabut baterai aja. Ya. Tunggu sebentar, masih ini loading. Ayo DBX. Ya, save. Oke, sudah muncul DBX-nya. Ya. Langsung kita cari test point-nya. Test point Xiaomi, iya Xiaomi, kita Redmi 5A. Oke, iya. Ah, ini dia nih. Nah, ini test pointnya di sini. Ya, langsung kita konekin HP-nya pakai pin set di ini nih. Nah. Aduh, HP-nya getar. Cabut. Oke, connect kalau bunyi cikluk. Nah, ini HP-nya sudah connect. Langsung masuk ke Qualcomm. Qualcomm Xiaomi. Xiaomi. Bentar. Ini yang atas ini. Pilih Redmi 5A. Redmi 5A, ya pakai yang versi 1 dulu. Remove akun Mi, ya langsung tekan start. Oke, jalan, tunggu aja dulu. Terus, nah sudah done sampai nota. Cepet kan? Wih, cepet banget. Kita cabut. Lepas baterai dulu. Pasang lagi, baru kita hidupkan. Oke, kita tunggu. Tunggu dulu HP-nya. Masih ya, sudah muncul Android. Mudah-mudahan done. Pokoknya paling cepat ngerjakan ini nih. Xiaomi sekarang, weh. DBX-nya juga makin jos, update terus. Nah, hilang nih. Nah, tinggal akun Google-nya ini. Iya, langsung kita lanjut aja. Terus,
Indonesia. Lewati. Terus lanjut. Oke. Oh, ini dicenteng pinggirnya sini, tadi lupa belum mau centeng. Match. Lewati. Ya, langsung. Terus. Kayaknya ini minta akun Google ini kayaknya. Oh, enggak, ternyata lewati aja. Akun Google-nya ikut hilang dia. Ah, tambah jos pokoknya lah. Nah, kan apa aku bilang MUI 11 ternyata. Oke, lanjut aja langsung. Ayo, sabar dulu, masih pers memuat aplikasi. Ayo. Harap bersabar, tunggu sebentar. Pokoknya sampai selesai ke menu, jangan lupa di like dan di subscribe sebanyak-banyaknya buat support channel JMRS Solar. Tentunya akan terus update pokoknya video-video terbaru dari HP dan lain-lain, sampai ke software laptop juga ada, smart habis juga ada untuk tutorial. Nah, pengaturan sudah selesai. Oh, ternyata mau minta akun Google, harus connect internet dulu ya. Oke, nanti kita ini lanjutkan ke akun Google-nya. Itu tadi caranya buka Xiaomi Redmi 5A, lupa miclut. Oke, sampai ketemu di next video berikutnya buat buka akun Google-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.